makan namanya coba deketin dulu. Oh iya iya iya. Ini okay, namanya okay. Pisang capit. Capit ya? Iya. Aku malah ngobrol sama ya. Pisang capit. Nah, ini dia. Roster ya. Ini terlalu banyak clip nih. Makanya gimana ini tadi? Munisannya dekat situ. Ini wah. Kuah gula. Kuah gula Jawa. Ada campuran apa ya? Santan. Oh, santan dan gula Jawa nih. 0899502. Nah, ini pisangnya dibuat di ya. Dibakar ya, dibakar atau dibakar? Ada kejunya, ya kan? Ada kejunya. Nah, ini makannya kayak gini. Gede-gede gini. Oh iya. Gini gitu. Puding kecil satu nasi ayam satu kerupuk satu. Puding apa? Kecil. 1 tujuh tiga tujuh. Wow. Wow. Kuahnya banyak banget. Kayaknya cocoknya pakai anu deh. Apa namanya? Bukan sendok gitu ya. Nah ini bunyinya kayak gini. Coba kita makan. Tangan miring gini dong. Nah. Gimana dong? Ya. Ya. Aduh, enak. Loh. Kalau bilang juara dunia. Pisang kapit juara dunia. Menurut informasi yang saya dapat, pisang kapit ini makanan khas dari Kalimantan dan Sulawesi ya kan? Iya. Saya orang Jawa, tapi enak ya ternyata. Nah, pisang kapit ini bisa didapatkan di Jogja loh. Beneran? Harganya pun murah. Berapa harganya? 6.000 kalau online. Tapi kalau datang ke sini 5.000 saja. Oke. Dan bisa datang ke